Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nur Yakin Mohamad Yusri, pakar perubatan perubatan dan paru-paru ya, daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah ya, kerana bersama-sama kita ada tetamu jemputan ya, yang akan membincangkan mengenai topik occupational asma ya, ataupun asma disebabkan pekerjaan ya. Jadi seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ini ya, bagaimana kisah seorang jururawat yang mengalami masalah asma yang tidak terkawal ya, kerana setiap hari beliau terdedah kepada glove ya, ataupun serbuk-serbuk yang terdapat di sarung tangan beliau ya. Jadi ketika mana nurse tersebut ditukarkan ke tempat kerja yang lain ya, asma beliau menjadi sembuh dan terkawal ya. Jadi sebagai introduction atau pengenalan ya, sedikit sebanyak mengenai Dr. Muhammad Ehsan Suhaidi, iaitu tetamu kita pada hari ini ya. Beliau adalah daripada MedTweet MY ya, Wuhan Twitter Perubatan Malaysia ya. Jadi Dr. Muhammad Ehsan Suhaidi ya, sekarang ni bekerja di hospital swasta ya, dan sebelum ini beliau bekerja di banyak institusi kesihatan ya, termasuklah hospital kerajaan ya, klinik kesihatan ya, jabatan kesihatan negeri ya, dan juga klinik swasta ya, dan juga beliau banyak pengalaman bekerja di offshore ya, dan beliau sebelum ini graduate daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ya, dan mempunyai master di bidang occupational health ya, juga daripada UKM. Dan yang terbaru ya, beliau telah menyelesaikan ya diving medicine ya, jadi perubatan menyelam ya, daripada Stellenbosch Uni South Africa ya. Jadi tanpa menaikkan masa, saya ingin menjemput Dr. Ehsan untuk bersama-sama kita ya. Assalamualaikum Dr. Ehsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Alhamdulillah, dengar. Clear Dr. Ehsan dengar? Dengar-dengar, clear-clear. Alhamdulillah, sihat Dr. Ehsan hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okay, baiklah. Jadi mungkin para netizen boleh tolong clarify ya, tolong clarify sama ada clear ataupun tidak suara kita ya, sama ada jelas ataupun tidak gambar kita pada hari ini ya. Okay, jadi mungkin tanpa memberikan masa ya, kita terus kepada perbincangan kita ya Dr. Ehsan ya. Macam sebelum ini saya pernah kongsikan di dalam Facebook post saya kisah seorang jururawat yang mempunyai asma yang tidak kontrol kerana setiap hari beliau tanpa sedari terdedah kepada debu-debu daripada glove ataupun sarung tangan kita yang beliau gunakan ya. Setelah beliau ditukarkan tempat kerja ya, di mana beliau tidak perlu lagi menggunakan sarung tangan bedah tersebut, asma beliau telah pun sembuh ya. Dan ketika beliau menderita asma tak kontrol ya, beliau terpaksa ambil MC ya, kerana setiap kali pergi kerja, setiap kali tu dapat asma. Jadi orang pun label dia sebagai seorang yang cuba mengambil kesempatan ya, malas kerja dan lain-lain. Tapi sebenarnya asma dia menyebabkan dia tidak dapat kerja dengan baik ya. Jadi mungkin Dr. Ehsan boleh ceritakan dengan lebih lanjut ya, apakah sebenarnya maksud asma yang disebabkan oleh pekerjaan ataupun occupational asma ini? Persilakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Nurul Yakin sebab jemput saya pagi ni, bukan pagi, tengah hari lah. Tengah hari lah. Okay, okay, bercakap berkenaan dengan occupational asma ni, dia sebenarnya salah satu jenis asma juga kan. Okay, tapi dia kalau kita dari segi introduction dia, dia bawah umbrella, daripada payung yang besar ni adalah kita panggil work related asma. Asma yang berkaitan dengan pekerjaan. So asma berkaitan pekerjaan ni dia ada ada tiga karakteristik yang utama. Pertamanya kita boleh kata variable airflow obstruction, dia ada ada dia punya saluran pernafasan tu ada obstruction, ada jadi apa tu kecil. Okey. Kedua dia, dia punya saluran pernafasan dia hyper responsive, dia sensitif dengan sekeliling punya environment dia. Mungkin ada chemical ke macam yang Dr. Yakin cakap tadi. Dia exposed dengan apa debu-debu glove. Okay. Yang ketiga ni adalah ada inflammation, ada inflamasi dalam dia punya saluran pernafasan dia. Itu karakteristik dia. So kita kena ingat dia work related occupational asma ni bawah payung besar dia adalah work related asma. So bawah work related asma ni ada benda lain lagi. Okay. Ada benda lain lagi. Okay. Tapi kalau kita tengok dari segi orang kata berapa ramai orang ada occupational asma ni kan, dia kalau ikut kajian dia kata menunjukkan kajian para penyidik cakap lebih kurang 10 ke 25%
daripada orang yang dewasa develop asma ni. So kalau kita nak cakap betul-betul occupational asma, kita hanya lihat kepada orang dewasa lah kebanyakannya, sebab orang dewasa ni bekerja lah. Okay, so itu antara karakteristik utama. So kalau kita tengok payung work-related asma ni, dia ada pecahan dia, dia ada pecahan dia. Yang pertamanya adalah pecahan dia, dia yang pertama, yang pecahan dia kedua, satu adalah occupational asma, satu lagi work exacerbated asma. Okay, so dia kena differentiate dua. Satu orang tu dia dah ada asma dah, yang daripada kecil mungkin, daripada teenagers, tapi dia bila tempat kerja dia expose dengan benda, dia exacerbate dia punya asma dia. Itu satu, itu worrita asma juga. Nombor dua adalah orang yang kita betul-betul panggil adalah dia memang occupational asma. Dia sebelum ni tak pernah ada asma pun, kecil-kecil tak pernah ada asma, tapi bila dah bekerja, dah berjaya ni, dah kerja kat kilang ke kat mana-mana ke, tiba-tiba dia ada asma pula. Itu kita panggil occupational asma. So occupational asma ni dia terbahagi kepada dua pula. Okay, yang pertama adalah dia dah panggil yang besar adalah irritant. Irritant. Yang kedua adalah allergen apa tu, ataupun sensitizer. So irritant ni maksudnya dua ni, dia satu dia pergi kepada daripada immunology ataupun non immunology. Maksudnya yang non immunology ni dia perlukan sedikit masa, mungkin awal-awal dia kerja, mungkin lepas beberapa tahun baru dia ada asma. Itu kita panggil dia ambil masa untuk dia develop immunity and antibody dalam badan ni, untuk develop, untuk jadi sensitif terhadap bahan kimia ataupun bahan yang menyebabkan dia ada asma tu. Yang pertama tu saya kata non immunology atau iritasi tu, dia tak perlu ada develop immunology pun, dia terus ada develop asma. Itu adalah occupational asma, dia terbagi kepada dua lah. Okay, so apa soalan seterusnya? Jadi maksudnya itulah dari segi definasi, ada banyak pecahan-pecahan dari segi bercakap mengenai work related asma tu adalah umbrella yang besar tu, daripada umbrella besar tu dia ada work related and occupational asma, dan bawah occupational asma tu pula ada lagi dua sub topic ataupun jenis, iaitu irritant asma and immunological asma, ya. Yes, correct. Jadi maksudnya dari segi jenis-jenis asma tu, occupational asma tu, harapnya kita dah jelas, saya harap netizen pun jelas ya mengenai definisi ataupun maksud occupational asma. Okay, ada komen kepada netizen ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nurul. Waalaikumsalam ya Puan Izzan Eric. Terima kasih sama-sama kita ya Puan Izzan ya. Jadi mungkin para netizen yang sama-sama kita boleh tolong like dan share ya status FB Lastik ni dengan rakan-rakan anda ya, supaya lebih ramai orang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita ini ya. Okey, jadi dari segi tadi tu Dr. Ihsan pun dah terangkan maksud occupational asma ya, jenis-jenis occupational asma ini dah kira jenis-jenis je ke ataupun dia ada jenis-jenis yang lain lagi, macam mana Dr. Ihsan? Itu kiranya macam jenis dia. Apa tu, kalau occupational asma ni dia nak kata jenis-jenis lagi, ada terpulang kepada dia punya causative agent lah, apa yang menyebabkan dia punya apa tu occupational asma tu. Tapi sebelum kita masuk apakah yang menyebabkan occupational asma ni, kita kena tahu juga dia punya faktor risiko dia. Okay, faktor risiko untuk orang kata risk factor untuk dapat occupational asma ni. Antara siapa faktor yang risiko, mudah dapat ya? Maksudnya tak semua orang dapat occupational asma, ada setengah-setengah orang je yang dapat. Jadi mungkin Dr. Ihsan akan terangkan siapa yang berisiko tinggi, yang mudah mendapat occupational asma ni. Silakan. Betul. So ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu dapat occupational asma. Yang pertamanya adalah kita panggil exposure intensity ya. Pendedahan dia, tengok intensity pendedahan dia. So intensity pendedahan ni kita kena tengok juga, okay, berapa lama dia expose dan berapa tinggi dia punya kadar pendedahan dia tu. Itu yang pertama. Kemudian kita panggil nombor dua ni adalah specific occupational exposure. Dia memang benda ni apa tu, bahan kimia ni atau bahan iritasi ni ataupun bahan kimia ni lah yang menyebabkan, spesifik ni boleh menyebabkan occupational asma. Yang ketiga adalah kita panggil atopi. Atopi ni adalah orang yang secara genetiknya dia senang nak develop allergic reaction ataupun dia memang ada keturunan asma macam tu. Itu atopi. Yang nombor empat ni yang kita nampak, nombor empat saya nak sebut ni adalah kita nampak common lah, cigarette smoking, orang yang isap rokok. So ada kita tengok kajian,
daripada study yang dilakukan, kajian menunjukkan ada korelasi antara orang yang hisap rokok dengan dia lebih mudah, dia lebih tinggi risiko dia untuk dapat occupational asma berbanding orang yang tak hisap rokok. Itu dia. Okey. Nombor yang last sekali, faktor risiko dia adalah genetik. Okey. Ada setengah orang ni dia ada specific genetik, genetic predisposition yang kita panggil, mungkin dia ada specific gen. Contohnya saya bagi satu contoh adalah HLA, human leukocyte antigen ni, dia menyebabkan dia lebih mudah untuk dapat occupational asma. So ini adalah lima faktor risiko yang dari segi kajian yang dilakukan menunjukkan lebih mudah, lebih berisiko tinggi untuk dapat occupational asma. Okey, jadi maksudnya daripada penjelasan Dr. Ihsan tadi ada lima faktor risiko ya. Iaitu yang pertama tadi adalah kadar pendedahan ataupun intensity of the exposure tu ya. Lepas tu yang kedua ada specific exposure yang terdedah. Dan yang ketiga adalah wujudnya atopi ataupun kecenderungan untuk mendapat alahan ya. Dan yang keempat rokok tadi, cigarette smoking ya, merokok. Dan yang kelima adalah genetik HLA gene tadi ya, akan lebih mudah mendapat masalah asma pekerjaan tadi ya. Jadi maksudnya tidak semua orang ya, tetapi terutamanya perokok ya, kalau ada seseorang itu ada sejarah keluarga asma, jadi mereka lebih mudah untuk mendapat masalah occupational asma tadi ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya, terutamanya kepada perokok ya, kerana anda memang berisiko untuk mendapat masalah occupational asma ataupun asma pekerjaan ya. Jadi Dr. Ihsan ni, macam mana kita nak pastikan ya, kita ni sebenarnya ada asma pekerjaan ke ataupun sebenarnya asma sejak kecil ke, ataupun bagaimana cara untuk mengesannya untuk ujian ataupun yang perlu kita lakukan? Okay, so macam mana doktor nak diagnose ataupun nak evaluate seseorang tu anda ada occupational asma? Yang paling penting ya, yang paling penting pertama adalah doktor tu ataupun kita kena bagi tahu doktor berkenaan kita punya occupational history. Kita kena dig out. Kita kena cerita balik kepada doktor tu yang saya kerja, start melibat kerja sampai sekarang ni, apa yang mungkin yang menyebabkan ada pendedahan, mungkin tak ada bahan kimia ataupun habuk dan sebagainya. Nombor satu, itu paling penting, occupational history. Nombor dua adalah mungkin yang boleh buat adalah sebab macam tadi yang saya sebut awal-awal tadi, dia ada occupational asma, dia ada terbagi pada dua, satu irritant, satu lagi immunology. So bila immunology ni, antara diagnostic test yang apa tu, investigation yang kita boleh buat adalah kita buat skin ataupun immunologic testing. Kita buat skin allergy test ataupun kita buat ambil darah, kita tengok immunology kita, sebab kita nak tengok specific antibody yang kita namakan IgE. Dia nak test tu. Okay. Nombor tiga adalah kita buat test, kita panggil pulmonary function test. Ataupun kita test, dia boleh guna spirometry, kita blow, ataupun kita panggil peak flow meter. So daripada situ doktor akan buat evaluation, kita tengok kalau mungkin, kalau macam contoh dia guna peak flow meter, dia test masa dia kat rumah, satu. Kemudian dia buat satu lagi test masa dia kat tempat kerja. So dia nampak perbezaan mungkin 20% ada reduction of expiratory, dia punya test flow dia tu. Dia boleh kata, oh ni mungkin ada sebab pendedahan ni menyebabkan dia punya peak flow meter dia kurang 20%. Oh, dia mungkin ada, kita panggil occupational asma. Yang last kali mungkin kita boleh buat, doktor boleh buat, selalunya antara yang dibuat adalah dia buat X-ray, chest X-ray. Even though chest X-ray ni bukan untuk diagnose, specifically untuk occupational asma, tapi dia boleh diagnose untuk kita nak rule out benda-benda lain. Sebab kita ada penyakit berkaitan dengan paru-paru ni, dia boleh jadi macam-macam benda. Okay, so bila kita buat X-ray dada pun, kita boleh tengok, oh paru-paru ni mungkin ada benda lain, mungkin ada benda lain. So kita nak rule out benda lain, kita nak fokus, okay, occupational asma, dia ada exposure, dia ada exposure, dia ada simptom. Dia ada exposure, ada simptom, oh kita boleh kata kemungkinan besar dia ni adalah occupational asma. I see. Jadi maksudnya perlu untuk kita dapatkan kombinasi ya, daripada sejarah, daripada pesakit. Yeah. Sejarah pekerjaan mereka ya, dengan detail ya, sekiranya ada terdedah berapa jam sehari terdedah ya, dan juga kita buat ujian-ujian seperti ujian
kulit ya, memeriksa immunologi IgE level ya, lung function test ya, dan buat chest X-ray juga. Sebab kadang-kadang terdedah kepada habuk ataupun bahan-bahan kerjaan ni bukan sahaja menyebabkan kerja asma ya, dia boleh juga menyebabkan penyakit lain ya, contohnya mungkin asbestosis ya, ataupun berilosis, ataupun banyak ya, substance-substance atau bahan-bahan banyak yang boleh mendak di paru-paru. Banyak sis, silikosis. Ya betul, ya betul. Kira ada soalan daripada netizen ya, Dr. Hisan ya. Dia tanya, adakah asma akan sembuh ya? Mungkin dalam kes kita ni kita lebih fokus kepada occupational asma. Adakah occupational asma akan sembuh? Tapi kalau dari segi asma yang biasa ya, asma yang standard, asma yang standard ni dia tergantung ya. Kalau berlaku di kalangan kanak-kanak dan ketika zaman kanak-kanaknya, asmanya adalah well control ya, jarang mendapat serangan. Kebiasaannya apabila kanak-kanak itu telah besar ya, kebanyakan mereka, asma mereka boleh sembuh ya. Tetapi sekiranya asma mereka ketika kecil tidak terkawal ya, perlu masuk ward, kerap pakai inhaler, kemungkinan sampai besar pun mereka masih tetap ada asma dan mereka perlu mengawal asma mereka dengan mengambil inhaler secara berterusan. Tapi kalau asma pekerjaan ni macam mana pula Dr. Ihsan? So asma, okay, good question. Terima kasih kepada Hafizi yang tanya ni. Okay, macam Dr. Yakin cakap, so bila kalau dari segi treatment lah, kita kalau sebut dari segi treatment ni, untuk orang yang ada occupational asma ni, bila dia ada attack dia, bila dia rasa sesak nafas, dia punya treatment kita kena dari segi ubatan ni sama macam asma biasa. Okay, tu satu. Kemudian yang untuk dia sembuh ke tak sembuh bergantung kepada macam mana kita prevent, sebab dia kena ada exposure kan, exposure. Bila kita sebut occupational asma ni exposure, so kita bergantung kepada exposure dia. Kalau kita stop exposure tu, macam cerita yang Dr. Asma bagi tu, case tadi yang Dr. Asma, Dr. Yakin bagi tadi ni. Dah berkeliru lah ni. Dia yakin bagi tadi awal-awal tadi, dia kata asenus tu kan, bila dia tak expose lah, dia punya asma tu, dia punya simptom semua hilang. Itu maksudnya kat sini occupational asma ni ada kemungkinan besar memang boleh sembuh. Tapi bergantung kepada macam mana kita nak eliminate ataupun untuk kurangkan exposure tu. Okay. Maksudnya kalau kita mengalihkan pesakit daripada pendedahan substance tu, dia insyaAllah boleh sembuh daripada penyakit occupational asma dia tu ya. Okay, jadi kita mungkin pergi ke soalan yang selanjutnya ya, Dr. Ihsan ya. Ada rawatan ke maksudnya selain daripada kita mengalihkan pesakit daripada tempat dia terdedah tu, ada ke rawatan-rawatan lain untuk merawat penyakit occupational asma ni? Rawatan lain untuk occupational asma ni macam saya cakap tadi, kalau dia pada di masa keserangan tu macam macam asma biasa, tak ada masa ke pakai inhaler dan sebagainya, ubat-ubatan dan sebagainya, itu waktu dia kena attack. Tapi kalau untuk rawatan lain, saya ikut kajian yang paling yang doktor yang sarankan adalah, ikut kajian adalah kita prevent dia, kita prevent daripada dia kena exposure. So kalau kita cakap berkenaan dengan prevention ni, dalam daripada segi sebagai daripada background occupational safety and health ni, OSH ni, dia tak boleh nak tolak, dia tak boleh nak apa korang kata bangkitkan berkenaan dengan kita panggil hierarchy of control measures. So hierarchy of control measures ni ada lima. Okay. Yang pertama, yang paling atas adalah kita panggil elimination. Elimination. So satu, kalau kita tengok, tapi kita yang pastinya kita kena identify hazard tu lah, identify apa yang patut, apa yang menyebabkan dia ada asma tu kan. So kita kena eliminate hazard tu. Maksudnya benda yang menyebabkan asma dia, occupational asma ni, kita kena eliminate. Contohnya kalau dia kerja dekat tadi kat hospital kan, dia eliminate, dia ada exposed to glove punya dust, dia punya dust tu. So macam mana nak eliminate? So kalau semua satu hospital pakai benda yang sama, mungkin tak eliminate, okey tak apa. Yang keduanya lah kita substitute dia. Macam mana nak substitute? Kita mungkin suruh hospital suruh ganti non-powdered punya glove. Okey, itu dia punya substitution. Kalau yang ketiganya kita panggil engineering control. Ini mungkin tak terpakai dalam cerita ni. Mungkin kalau dari cerita orang yang kerja dekat
dekat apa tu, dekat mungkin kita panggil di Kelang Buat Perabot. Okey, Kelang Buat Perabot dia ada wooden dust. Okey. So mungkin daripada engineering control ni dia pakai exhaust, kita panggil LEV, eh. Dia pakai exhaust, dia sedut udara dan sebagainya, okey, untuk memastikan yang dust ni tak terkumpul di ruang tempat bekerja dan dialirkan keluar mengikut saluran yang betul. Itu engineering control. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah administrative control. Okey, administrative control ni adalah contohnya macam dia kerja 8 jam sehari, mungkin dia kena kurangkan exposure dia daripada 8 jam sehari, mungkin dia kerja yang expose dia terhadap benda-benda yang cause occupational asthma ni, mungkin dia kurangkan exposure dia. Sehari dia mungkin 8 jam dia kerja kat tempat yang ada banyak dust, dia kurangkan dia kerja mungkin 4 jam sehari dan sebagainya. Yang last kali kita panggil PPE. PPE adalah personal protective equipment. Okay, dia pakai, sama ada dia pakai N95 mask ke, ataupun kita panggil dia pakai mesin yang boleh bagi positif air pressure dan sebagainya. Tapi benda-benda ni, kita kalau kata ya, hierarchy of control measures ni, saya sebut tadi pada atas, elimination, substitution, engineering control, administrative control dan PPE. So PPE ni selalu orang ingat, oh, kau kena pakai mask ni, dia suruh pakai mask dulu. Tapi sebenarnya kalau ikut kita kata hierarchy of control measures ni, yang paling top dia, kita kena ikut yang topnya. PPE yang paling bawah sekali actually. Daripada effectiveness ni, PPE paling rendah. Yang paling tinggi effectiveness ni adalah, yang tinggi sekali adalah elimination. So itu majikan, itu fungsi doktor kesihatan pekerjaan. Fungsi doktor kesihatan pekerjaan adalah kita bagi nasihat kepada majikan, kita kata okey, yang ni apa yang recommendation yang kita boleh buat di tempat kerja dan sebagainya. So kalau kita ada, kalau saya terima kes-kes macam ni, kalau dari segi kita nak rawat asma tu masa dia tengah ada attack tu, saya akan refer kepada doktor yakin lah. Doktor yakin bagi ubat dan sebagainya. Lepas dia dah okey dah, saya pula akan tackle berkenaan dengan masalah di tempat kerja dia. Saya akan bagi nasihat pada dia punya majikan, okey, kena buat ni, kena buat tu, kena buat ni dan sebagainya. Itu yang kita panggil rawatan secara holistik. Saya refer kepada Dr. Yakin, Dr. Yakin pun mungkin refer kepada saya nak tengok macam mana kita boleh bergabung untuk sembuhkan penyakit sakit ni. Okay. Jadi maksudnya perlu ada multidisciplinary approach, ya. Maksudnya beramai-ramai bersama-sama kita boleh settlekan masalah occupational asthma, ya. Jadi memang saya tertarik dengan hierarchy of control measures ni, maksudnya kerjasama yang kuat perlu dengan daripada majikan, ya, daripada tempat kerja, ya. Maksudnya bukan sekadar kita sembuhkan pesakit itu sahaja, tetapi majikan juga perlu mengambil peranan untuk membantu pesakit tersebut supaya mereka lebih cepat sembuh daripada penyakit occupational asthma ni, ya. Okey, jadi mungkin Dr. Ihsan boleh share kalau ada pengalaman yang menarik untuk dikongsi ketika Dr. Ihsan berhadapan dengan pesakit-pesakit yang ada masalah occupational asthma ni, ke pengalaman manis ke pengalaman pahit ke, mungkin boleh kongsikan sedikit. Okey, mungkin pengalaman yang saya boleh cerita adalah cerita di mana saya bekerja, saya di approach oleh company yang dia punya, basically dia punya apa tu, produk dia adalah simen, dia produce simen, kita tahu dia punya butiran-butiran simen ni memang halus lah, kan. So benda ni kalau kita expose, mungkin kalau orang mungkin tak ada pengetahuan berkenaan dengan simen boleh menyebabkan penyakit paru-paru ni, dia tak tahu. Okay, so apa yang saya terima adalah pesakit ni dia dah kerja lama dah dekat kilang simen ni, berpuluh tahun dah, tapi dia pun actually memang perokok satu, kemudian dia memang ada asma. So bila kita, dia kerap ada attack asma ni, so bila dia datang kepada saya, so kita pun tanya history dan sebagainya. Pada awalnya mungkin kita tak fokus sangat kepada occupational history, ya. Kita tahu dia kerja simen, tapi dia cakap, oh, saya kerja kilang simen je, tapi dia tak fokus sangat kat situ. Dia kata, oh, saya mungkin dah ada asma ni sejak daripada saya muda lagi. Tapi muda dia tu tak adalah kita panggil muda macam daripada
kanak-kanak kan, dia muda dia yang dimasukkan adalah umur awal 20-an, 30-an, masa dia awal-awal start dia punya kerja tu. So bila kita korek, kita kata oh sebenarnya kemungkinan besar cik punya asma ni boleh disebabkan oleh sebab cik bekerja di kilang simen ni. Okay, so kita bagi nasihat kepada dia dan kita cuba bagi recommendation kepada majikan dia. Okay, dan majikan dia pun alhamdulillah dia ambil, dia terima kita punya recommendation ni, dia ubah tempat kerja dia. Dia ubah tempat kerja dia, tapi walaupun bila dia ubah tempat kerja dia, dia punya attack tu berkurangan, sangat-sangat berkurangan, tapi dia masih ada sebab dia dah lama sangat expose to apa tu simen ni. Dia kemungkinan besar dia punya apa kata struktur paru-paru pun dia dah ada berubah sikit, okey, sebab dah berpuluh tahun. Okey, dia masih ada serangan tapi tak seteruk dulu, tak sekerap dulu dan tak seteruk dulu. Itu pengalaman yang saya ada setakat ni lah. Jadi macam menarik ya, maksudnya pekerja simen ya, yang ada masalah susah nafas ya, rupanya asmanya banyak disebabkan oleh terdedah kepada simen. Jadi mungkin ramai orang dia tidak perasan mengenai perkara ini ya. Dia tak tahu pun rupanya benda-benda yang dia terdedah kat tempat kerja tu sebenarnya boleh memberi kesan kepada asma ya. Jadi saya pun juga ingin berkongsi, ramai pesakit saya yang mereka tidak tahu ya, mereka bela kucing kadang-kadang sampai 6-7 ekor bela kucing di rumah, tidur dengan kucing ya. Kemudian datang ke saya, doktor kenapa asma saya tak terkawal doktor kan, saya dah makan ubat hari-hari dah tapi asma tak terkawal juga, ubat tak berkesan, doktor ni betul ke rawat penyakit saya ni kan. Rupanya bila kita dah check, ya Allah, sampai 6-7 ekor kucing, jadi memang dia sentiasa terdedah kepada alahan daripada bulu-bulu kucing, menyebabkan penyakit asma dia tidak boleh disembuh, tidak boleh dikawal. Jadi kita perlu ambil perhatian dia, mungkin apa yang netizen yang sama kita, anda perlu mengambil perhatian apakah perkara-perkara yang berada di sekeliling anda ya, di persekitaran anda ya, binatang-binatang peliharaan yang anda pelihara ya, bukan setakat binatang peliharaan anda, binatang peliharaan jiran anda pun perlu anda ambil perhatian. Jadi saya pernah berjumpa penyakit yang tanya, ada bulu binatang tak? Tak ada. Tak ada doktor, tak ada binatang pun. Okey, jiran jadi jiran. Oh, jiran ada bulu burung. Okey, jadi burung yang dibela oleh jiran tu memberi kesan kepada penyakit asma dia dan juga penyakit paru-paru yang lain juga ya. Jadi sebenarnya kita perlu berhati-hati dengan environment yang kita duduk di dalam tu ya. Jadi nampaknya kita pun dah semakin menghampiri ke sesi penghujung ya. Ada komen sikit daripada Suhaidi Jamiun ya, dia tanda like ni. Dia kata ayah tu ada. Itu ayah tu. Kita berdua hari ni, alhamdulillah, ia sokongan yang padu untuk anda ya. Jadi mungkin Dr. Ehsan boleh kongsikan ya, mungkin take home message ataupun pesanan buat para netizen kita berkenaan penyakit occupational asthma ni. So pesanan saya adalah, kita macam Dr. Yakin cakap tadi, kita kena vigilant lah, kita kena kena tahu apa benda di sekeliling kita yang kemungkinan besar ada boleh menyebabkan kita dapat occupational asthma, nombor satu. Kemudian paling penting adalah dekat sini sebab mungkin ada antara anda adalah majikan-majikan pekerja. So kita harap sebab bila kita nak tackle masalah ni, kerjasama daripada majikan sangat-sangat penting untuk memahami, okay? Untuk memahami apakah kita kata kita boleh, bila kerja tu ada kita panggil occupational asthma, kita harap majikan boleh adapt dengan recommendation yang kita beri, mungkin kita ubah tempat kerja dia kan dan sebagainya. Itu sangat-sangat diperlukan, okay, oleh para pekerja, sebab para pekerja ni dia tak boleh arahkan majikan yang kata saya nak tukar tempat kerja lah, tak boleh. Sebab tapi majikan yang berkuasa untuk tukar dia ke bahagian department lain yang tidak ada exposure dan sebagainya. Itulah antara kita panggil, saya kata take home message yang saya rasa penting untuk semua orang, kita sama-sama orang kata merawat penyakit occupational asthma ni.
Jadi memang sangat benar sekali ya. Maksudnya majikan perlu cakna, ya, perlu faham tentang adanya wujudnya penyakit occupational asma. Ya. Kadang-kadang pekerja anda itu dia ada asma bukan kerana dia mengada-ngada ataupun dia malas nak kerja. Ya. Tetapi memang penyakit asma dia itu memang menjadi teruk ketika datang kerja kerana bahan-bahan di sekeliling tempat kerja. Jadi perlu majikan ini memahami dan bekerjasama untuk menukarkan ya, pekerja tadi ke tempat yang lebih sesuai dengan penyakit yang dihadapi. Ya. Jadi kefahaman ya. Dan understanding tu sangat penting. Jadi saya harap kalau ada di antara kita adalah majikan-majikan yang harap dapat memberi kerjasama ya untuk membantu penyakit occupational asma di kalangan pekerja-pekerja anda ya, dan kepada pekerja-pekerja yang mungkin ada masalah occupational asma ni ya, segeralah berjumpa dengan doktor anda untuk mendiagnose betul-betul sama ada asma anda ni adakah asma sejak kecil ataupun asma yang disebabkan oleh pekerjaan ya, kerana perlukan ujian yang sedikit berbeza daripada penyakit asma yang biasa ya. Okey, baiklah nampaknya kita pun sudah sampai ke penghujung sesi ini. Terima kasih banyak Dr. Ehsan yang di atas dan pengalaman ya, dan banyak info-info yang bermanfaat kita dapatkan hari ini. Ya. Dan semoga para netizen pun dapat manfaat daripada perbincangan kita hari ini. Ya. Okey, baiklah. Jadi mungkin setakat itu saja. Ya. Terima kasih banyak kepada semua. Ya. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.